Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan channel Mas Komarul Huda. Ini diawali Ibu Sarapan Jaya ya. Hasil tarif biasa dari Tulungagung ya. Penumpangnya terpantau rame full pastinya tadi ini. Kali ini saya tengah berada di pintu masuk Terminal Purabaya di hari Senin tanggal 29 Agustus tahun 2022. Di pengunjung bulan Agustus ini kita akan pantau kedatangan Senin pagi. Oke, simak video ini sampai selesai. Ini pukul 8.58 menit. Ada Kalisari ya, datang dari Kota Malang ini. Wow, ini untuk kelas AC tarif biasa atau ekonomi. Penumpangnya juga terpantau rame. Penumpang yang masuk di sini itu bukan jadi patokan ya. Banyak kan turun di Medaeng ataupun di Long Grab. Pukul 8.59 menit. Masuk lagi ya ini dari Bus Harapan Jaya. Kali ini yang patas via tol dari Kota Tulungagung ini. Penumpang juga terpantau rame. Ini pastinya full ya tadi. Masih rame masuk terminal. Biasanya full. Pukul 8.59 menit ada Sungai Rayu, Surabaya, Jogja, Purwokerto, Purbalingga, Bocari. Ini kayaknya persiapan berangkat ya. Di belakang juga ada Sugeng Rahayu Merah lagi ya ini. Juga yang kelas non ekonomi. Ini untuk tujuan Surabaya, Solo, Semarang, Cirebon, Indramayu. Ini juga persiapan berangkat. Sembilan tempat ada Surabaya Bus atau dikenal dengan Bus Tayo ya. Ini bus kota. Pukul 9.01 menit ada Bang Omas, ini dari Bojonegoro ya, ini AC tarif biasa. Diikuti oleh Bus Damri, ini dari Bandara Juanda. Ini kedatangan ya, penumpang lumayan ya, ini dari bandara atau peran dari pesawat. Pukul 9.01 menit ada Tiara Mas. Pukul 9.03 menit ada Margo Jaya, ini dari Bojonegoro, ekonomi non AC ya ini. Pukul 9.04 menit ada Jaya Utama Indo ya, ini dari Semarang via Tuban. Ini ekonomi AC tarif biasa ya, penumpang lumayan ramai. Pukul 9.07 menit ada Tiara Mas. Tujuan Bima Mataram Denpasar Surabaya Jakarta ya ini. Berbeda Scorpion. Penumpang terpantau full ya, ini rame. Ada bus Trans Jatim, bus kota ya ini. Ini tujuan Sidoarjo Terminal Purabaya Gresik via tol ya ini. Dua bus kota langsung masuk ya ini. Dengan tarif Rp5.000 untuk umum dan Rp2.500 untuk pelajar. 9.09 menit ya, ada Medali Mas patas ini dari Kota Malang. Penumpangnya rame ya ini. Masih pada pukul 9.09 menit ada patas juga ya ini, Restu Panda. Ini dari Ponorogo ya ini. Pada pukul 9.11 menit ada Eka Cepat. Tujuan Surabaya, Madiun, Solo, Jogja, Purwokerto, Bobotsari. Ini masih persiapan berangkat ya. Menuju Terminal Purabaya dari garasi. Masih pada pukul 9.11 menit ada Sultan, ini Restu Panda. AC tarif biasa ada, patas maksudnya dari Kota Malang, mohon maaf, patas dari Kota Malang. Penumpangnya terpantau full ya ini Restu Panda. Pukul 9.12 menit Sugeng Rahayu Cepat Surabaya Jogja Bandung via tol ya ini. Ini juga persiapan berangkat. Kebanyakan bus Sugeng Rahayu maupun Eka Cepat ya ini persiapan berangkat.
pukul 9 lebih 13 menit. Oh, ini ada dua bus ya, Jawa Indah Transjo dan juga Harapan Jaya dari Kota Tulungagung Aceh Terbiasa ini. Oh, penumpangnya full ini. Ini masih ramai berarti full ya. Pukul 9 lebih 15 menit, ini Restu Panda lagi ya, Patah Jatim dari Ponorogo ini. Tempatnya lumayan ramai ya ini. Pukul 9 lebih 17 menit, ada ekat cepat. Surabaya Semarang, Solo Semarang ya biasa ini. Nanti pulangnya ada Sugeng Rahayu cepat. Surabaya Jogja Bandung. Ini persiapan berangkatnya Sugeng Rahayu ya. Pukul 9.18 menit, ada dua bus langsung ya. Yang depan ini ada Akas NR Surabaya Madura. Ini persiapan berangkat masih dari garasi. Ekonomi masih terbiasa. Di belakangnya ada Damri Tanjung Merak Bungur Asih. Pukul 9.19 menit, ada Patas Cipto GM. Ini dari Jember ya ini, Surabaya Jember jurusannya. Pukul 9.21 menit, ada Akas Green ya, Aceh Terbiasa ini, Surabaya Madura ya ini. Di belakang ada Akas Asri, Patas. Ini Surabaya Jember ini, dari Kota Jember ini. Pukul 9.21 menit, ada Laju Ekonomi dari Jember ini. Di belakangnya ada Sinar Mandiri Mulia. Ini Patas Surabaya Tuban Semarang. Ini masih persiapan berangkat ini. Pukul 9.22 menit, ada Putra Mas dari Bojonegoro ini, Aceh Terbiasa. Oh, penumpang terpantau rame ya ini. Dan 23 menit ada Akas 4. Ini kayaknya dari Madura ya. Penumpang terpantau lumayan rame. 9.23 menit Rasa Sayang Bima Mataram Denpasar Surabaya Jakarta ini, Cantika. Penumpang terpantau rame ini. Pukul 9.24 menit, ada Tentrem Kasmaran Aceh Terbiasa via Tol Karanglo dari Kota Malang. Memang lumayan ramai juga masuk Terminal Purabaya ini. Pukul 9.24 menit, ada Kalisari Patas Jatim dari Kota Malang. Pukul 9.25 menit, bus Bagong ATB ya, dari Kota Tulungagung ini. Memang terpantau full ya ini. Pukul 9.26 menit, Harapan Jaya Patas dari Kota Trenggalek ini. Penumpangnya juga terpantau full. Pukul 9.26 menit, ada Dalimas dari Bojonegoro Ekonomi AC. Memang juga terpantau full ya ini. Pukul 9.28 menit, ada Sugeng Rahayu Surabaya Banjarnegara non ekonomi ya ini. Persiapan berangkat ini dari garasi. Dan di belakangnya ada Restu Panda ya. Ini Patas dari Malang ya ini, Kosmonot. Di belakangnya lagi nih, dari garasi ya kayaknya, dari sebelah kiri itu ada Akas Asri Andrea atau Akas A3. Persiapan berangkat ini Patas tujuan Surabaya Jember ya ini. Pukul 9.32 menit, Sugeng Rahayu Merah Surabaya Jogja Bandung.
9:33 ada Eka Cepat Surabaya Solo Jogja Magelang full tol ini. Ini persiapan berangkat. Pukul 9:35 ada Akasan Air tujuan Surabaya Madura Kaliangat, ya ini AC tarif biasa. Masih persiapan berangkat dari garasi ini. Pada pukul 9:35 ini harapan jaya medium dari kota Pare Blitar non ekonomi. Penumpangnya full ya ini. Pukul 9:36 ada dua bus langsung ya, Pelita Mas non ekonomi dari Madura dan juga Jawa yang dari Transindo ekonomi dari Jember. Bareng ya ini warna-warna sama warna biru. 9:37 ada laju dari Jember ya ini. Ekonomi. 9:37 ada Tentrem. ATB dari Kota Malang di Tol Karanglu. Pukul 9:38 ada 3 bus langsung ya, ada bus Damri, Wilangun, Bung Rasih. Di belakangnya ada Tentrem Patas dari Malang dan juga Patas Kasasri dari Jember ini. Ini masih persiapan berangkat ya Kasasri. Pukul 9:40 ada Harapan Jaya Patas ya dari Kota Tulungagung ini. Penumpangnya terpantau ramai ya ini. Belakangnya ada Sumber Selamat tujuan Surabaya Solo Jogja ini. Ini persiapan berangkat. Belakang juga ada Mira Surabaya Madiun Solo Jogja ini. Kalau yang ini kayaknya itu dari Kota Solo Jogja ya, ini ada penumpangnya ini. Penumpang juga terpantau ramai ya ini. Lebih 41 menit. Ada Sabar Indah. Ini, oh ini yang dari Tuban Babat ya. Yang dari Tuban ini, AC ekonomi. Pukul 9:42 ada Eka Cepat Surabaya Madiun Solo Semarang Tegal Cirebon Bandung. Ini non ekonomi. Masih persiapan berangkat. Lagi ada Sinar Mandiri Mulia Surabaya Semarang via Tuban ini ekonomi non AC ini. Juga masih persiapan berangkat dari garasi. Pukul 9:43 ada dua bus langsung ya, ini ada Harapan Jaya Patas Joker atau via Jombang Mojoker atau via arteri dari Kota Tulungagung. Masih juga terpantau ramai dan juga ada Indonesia dari Semarang via Tuban ini ekonomi. 9:45 ada Akas 4 tujuan Madura Surabaya ya. Pukul 9:47 ada Laksana ada Patas Jatim dari Kota Malang ini. Di belakangnya ada bus Harapan Jaya Medium dari Kota Pare Blitar non ekonomi ini. Bang terpantau rame ya ini. Pukul 9:48 ada Anggun Krida. Ini dari Bondowoso ya, diikuti oleh bus Bagong dari Tulungagung. Ada tarif biasa juga ya. Terbang terpantau rame ini. Pukul 9:48 ada Pelita Mas. AC tarif biasa dari Kota Malang ini. Wow, penumpangnya full ya, ada yang berdiri ini. Dan diikuti di belakangnya Mira. Surabaya Madiun Solo Jogja Kadung Tresno. Ini masih persiapan berangkat Mira. Belakangnya lagi, masih pukul 9:49 ada Mira juga ya. Surabaya Madiun Solo Jogja ini. Ini dari Kota Solo Jogja ya ini, penumpang juga
Terpantau rame ya. Wow, ini masuk shelter bus kota. 9.49 menit ada Harapan Jaya ya. ATB ini dari Tulungagung via tol. Di belakangnya ada Havana. Patas ini dari Malang. Oh, masih persiapan berangkat ini kayaknya dari garasi ini. 9.52 menit ya, ada dua bus langsung ya. Ini terpantau bus Bagong Josenggalek atau dari kota Trenggalek dan juga Restu Pandai itu. Oh, ini penumpangnya terpantau full, ada yang berduduk di kandang macan dan juga bus Restu Pandai. Sekaligus sebagai penutup video kali ini ya, mohon maaf apabila ada salah-salah kata, salah penyebutan nama PO maupun nama jurusan. Sampai ketemu di video-video selanjutnya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.